Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita masih akan bercerita tentang kunjungan kita bersama dengan sepupuan squad waktu kita pergi ke desa Banjar Lancat. Di video pertama kemarin kita bercerita tentang akses menuju ke desa Banjar Lancat. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang kehidupan di desa Banjar Lancat. Desa Banjar Lancat terletak di daerah Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Desa ini berjarak sekitar 18 km dari ibu kota kecamatan dan 23 km dari pusat kota. Di Desa Banjar Lancat tinggal sekitar 50 rumah tangga. Desa ini dikelilingi tanah yang luas dan subur, sehingga tak heran penghasilan utama warga yang tinggal di desa Banjar Lancat ini adalah dengan bertani. Penduduk yang tinggal di desa ini hidup rukun dan saling membantu. Saat sepupuan skuad tiba di sana, langsung terlihat wajah senyum dan ramah warga yang melihat. Bahkan selama berjalan dan berkunjung di sekitar Madinah, termasuklah warga di desa Banjar Lancat yang paling ramah. Semua, setelah sampai di desa Banjar Lancat, kita pun datang ke sungai yang ada di sini. Kalau di sini sering disebut orang dengan Aik Godang. Sampai di Aik Godang atau sungai yang ada di Banjar Lancat ini, kita nggak tahan kalau nggak ikut mandi. Karena airnya sangat besar, cukup bersih, dan sangat segar. Nanti mana tahu kawan-kawan ada waktu, mumpung sekarang lagi musim durian di sini, datang main-main ke Banjar Lancat. Di kesempatan kali ini, kawan-kawan semua, kami menginap di desa Banjar Lancat dan kita akan menjaga kebun durian. Satu malam kita berjaga atau bermalam di Banjar Lancat. Hari ini kita akan kembali lagi ke kampung halaman. Dan alhamdulillah semalaman ini kita dapat durian banyak. Thank you.
masuk ke pusat kota. Setelah berjalan sekitar 18 km dari desa Banjar Lanjar. Sekarang seperti yang kita lihat jalannya sudah bagus. Tadi jalan di sana sangat menantang. Kawan-kawan semua, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.